Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar aplikasi media interaktif dalam mendukung pembelajaran daring di era kebiasaan baru. Yang terhormat Deputi Direktur Administrasi Syamil Syamolek, yang terhormat Bapak Dona Oktanari, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya yang akan memandu acara satu jam ke depan. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar siang hari ini. Webinar series hari ini mengusung tema pemanfaatan authoring tools sebagai pendukung pembelajaran daring. Tujuannya yaitu untuk dapat menyajikan konten pembelajaran yang lebih inovatif. Bapak-Ibu sekalian, berikut adalah agenda acara pada siang hari ini. Yang pertama, penayangan Simeo Colors dan Simio Song. Yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Yudhistira Wahyu Widyasana, Debuti Direktur Administrasi Siamil Syamolek. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Untuk memulai acara, mari kita saksikan bersama penayangan Sinio Color dan Sinio Song. We'll achieve our goals through partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams. dan Ibu yang kami hormati, masuk ke agenda berikutnya, kami persilahkan Bapak Yudi Sira Wahyu Widiasana, Deputi Direktur Syamil Syamolet, untuk menyampaikan sambutan serta membuka acara pada jam hari ini. Kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin, peserta webinar yang saya muliakan. Selamat bergabung dalam acara webinar ini. Dalam rangkaian acara Hardiknas tahun 2021, kita akan webinar. Sebagaimana alami bersama, sudah satu tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19, di mana kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara luring, ya, secara tatap muka. Namun demikian, hikmah dari pandemi ini kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Nah, yang merupakan hal baru bagi sebagian besar kita. Jadi kita tidak mempersiapkan sebelumnya untuk melaksanakan pembelajaran daring secara baik dan benar. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran daring, banyak hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi teknis, cara penyampaian, punya bahan ajar dan e, lain sebagainya. SIMEO Simolek sebagai salah satu center dari tujuh center yang ada di Indonesia yang dibentuk atas kesepakatan menteri-menteri pendidikan. Se-Asia Tenggara di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh mempunyai pengalaman dan kompetensi untuk pengelolaan pendidikan secara daring. Nah, topik webinar kali ini adalah pemanfaatan authoring tools sebagai pendukung pembelajaran daring. Jadi, besok juga kita ada webinar dengan topik yang berbeda, yaitu besok topiknya adalah pembelajaran daring interaktif menggunakan Mentimeter dan hari Minggu daring dengan topik Empat langkah mudah membuat infografik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti semua seri uh, webinar yang ada di uh, yang diselenggarakan oleh Simolek. Jadi uh, tools webinar yang akan kita sampaikan harapannya kami dari webinar ini kita dapat lebih mengoptimalkan ya pembelajaran daring dengan pemanfaatan authoring tools ya sebagai alat untuk mengemas bahan ajar dalam pembelajaran daring ke dalam multimedia sehingga nanti peserta didik akan mudah mempelajari dan memahami materi sesuai dengan urutannya. Serta webinar yang berbahagia Simio Simolek banyak melaksanakan pelatihan dan webinar terkait dengan model pembelajaran baik itu secara daring maupun luring. Nah, bila Bapak-Ibu sekalian berminat atau saudara-saudara sekalian berminat, silakan eh, bisa dicek agendanya di sosmed Simolek, baik itu di Instagram, Twitter, Facebook, maupun eh, website. Nah, di samping itu juga kita memfasilitasi untuk pendampingan ke Satuan Pendidikan. Demikian sambutan dari kami. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar mengenai pemanfaatan tool sebagai alat untuk mendukung pembelajaran daring ini secara resmi dibuka. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran daring yang kita laksanakan. Marilah kita dukung serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yudi. Hadirin, hadirin sekalian, selanjutnya memasuki acara inti yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Sebelum dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum narasumber menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Dona Oktanari. Beliau merupakan staf riset dan pengembangan Siamolek. Beliau bekerja di Siamolek sejak Oktober 2008 sampai saat ini. Beliau ahli dalam bidang penelitian, desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan penilaian pembelajaran. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, Kemudian untuk S2-nya, Universitas 11 Maret dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Pengalaman kerja beliau yaitu asisten peneliti di PT Kompas Cyber Media dari Februari 2008 sampai November 2008. Beliau juga merupakan trainer dalam pelatihan online Siamolek dengan beberapa materi seperti digital class, epub material learning, animation drawing, dan masih banyak lain. Masih banyak lagi. Selain menjadi trainer, beliau juga berpengalaman menjadi pembicara workshop di beberapa instansi di Asia Tenggara, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Saat ini, beliau juga merupakan pengembang panduan pemanfaatan Common Asian Tourism Curriculum untuk SMK di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama materi mengenai pemanfaatan autorintus sebagai pendukung pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dona Oktanari. Kepada Bapak Dona, kami persilakan. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya juga cukup, ya. Sudah, Bapak. Sudah terdengar dengan jelas. Oke, okay, terima kasih Pak Yudi telah membuka acara ini dan juga Mbak Firda yang menjadi MC siang kali ini. Okay, saya izin sharing aja Bapak-Ibu ya. Oke, topik kita siang kali ini adalah pemanfaatan authoring tools ya, Bapak Ibu ya sebagai pendukung uh, pembelajaran daring seperti itu. Tadi Pak Yudi sudah juga sampaikan bahwa kita sudah kurang lebih satu tahun ini ya Bapak Ibu ya sudah mengalami pandemi dan juga Bapak Ibu pasti struggling ya berjuang dengan uh, metode metodenya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran uh, jarak jauh seperti itu maupun juga pembelajaran daring. Oke, okay, sebelum kita masuk ke materinya, saya ada beberapa pertanyaan bapak untuk bapak ibu. Bapak ibu bisa ke menti.com, kemudian bisa gunakan kodenya 2648514. Mungkin saya akan share ke halaman ini aja ya, ke mentinya. Oke, okay, ini dia. Bapak ibu bisa Hai uh, nanti masuk ke sini 264485144 saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu yang pertama uh, jenis bahan ajar yang sering dikembangkan dalam pembelajaran daring apa nih Pak Bapak Ibu silahkan Oke okay, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ini ya oke okay. PowerPoint, video, modul, ada lagi. Video lagi, modul, worksheet, video pembelajaran, oke, okay, buku digital. PowerPoint, PowerPoint, dan video. PowerPoint, modul, 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 video yang banyak ya. Wow, udah ada yang RK RVR, Ada yang buat website juga. Ada yang buat infografis. Oke, di sini kurang lebih ada sekitar 260 partisipan yang bergabung ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih telah uh, berpartisipasi dalam kegiatan uh, Smile ini, siamolek like oleh mini lecture seperti itu. Dan untuk tiga hari ke depan, di sini udah sekitar 53 orang yang sudah sharing Oke, okay, kalau di sini kelihatan, ya, Bapak Ibu, ya, bahwa Bapak Ibu lebih banyak yang mengembangkan video dan juga paparan melalui PowerPoint, ya, selama eh, melaksanakan pembelajaran daring selama satu tahun ini, seperti itu. Oke, okay, sudah terlihat kira-kira video dan powerpoint ya yang paling banyak, ya. Oke, okay, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya: aplikasi apa yang sering Bapak Ibu manfaatkan dalam mengembangkan bahan ajar digital? Bapak Ibu, silakan, monggo. Jadi, kalau tadi sebelum sebelumnya... Uh, banyak yang sudah menggunakan powerpoint apa mengembangkan bahan ajarnya video dan juga uh, powerpoint ya nah aplikasi yang sering digunakan apa nih hmm, dalam mengembangkan bahan ajar digital ya bapak ibu ya uh, kalau medianya google classroom ya kalau aplikasinya apa nih kebanyakan sih pakai canva dan powerpoint ya masih ya udah ada yang tiktokan nih wah ini Kekinian banget nih, Bapak Ibu. Nih, Itu juga boleh sih. Ada yang pakai expli master. Nah, ini untuk buat video ini ya, dengan layar green screen-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke, okay, sudah terlihat nih bahwa Bapak Ibu mahir semua nih dengan menggunakan Canva ya, Bapak Ibu ya. Dengan PowerPoint-nya dan juga Canva dan juga uh, Google Slide segala macam. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Okay. Jadi di sini Bapak Ibu uh, paling sering mengembangkan bahan ajar dalam bentuk uh, PowerPoint dan video dan kemudian aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu Canva ya. Ini sudah sangat menarik karena Canva sendiri saat ini sudah ada edisi untuk pendidikan, jadi di situ sudah banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke, kita semua tahu, Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran daring, seperti itu ada komponen-komponen yang harus. Eh, ada ya dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini e-learning ini. Kalau tadi kita saya akan bertanya fokus kepada kontennya seperti itu yaitu bapak ibu banyak yang menggunakan video dan juga powerpoint. Selain itu juga kan kita harus mempersiapkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh bapak ibu seperti hardware ya seperti device-nya peserta didik bapak ibu dan juga kita sendiri sebagai pengajar ya pasti itu sudah punya dan sekarang pasti sudah ini eh, ya awarenessnya lebih tinggi seperti itu dalam artian peserta didik kita sudah orang tuanya pun mendukung dalam menyediakan hardware-hardware tersebut seperti itu jadi kalau masalah hardware mungkin sebagian besar sudah aware sehingga sudah tidak menjadi masalah lagi bahkan ada beberapa orang tua yang karena terpaksa mungkin ya karena nggak sekolah dan transportnya utuh <laughs> seperti itu. Jadi uh, peserta didiknya diberikan anaknya diberikan uh, device seperti itu. Nah kemudian uh, ketika hardware sudah ada, nah infrastrukturnya juga penting. Nah infrastruktur ini tentu saja ini akan berbeda-beda dalam uh, setiap uh, wilayah ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian strategi pembelajaran juga ini Bapak Ibu yang mengembangkannya, mengemasnya uh, dalam artian di sini bagaimana nanti pendekatan-pendekatan pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, mungkin salah satunya nanti besok akan dibahas oleh Pak Purianto strateginya menggunakan metameter dan juga konten nanti akan ada bahasan lagi oleh eh, Mbak Sani ya seperti itu ya. Nah, kemudian tentu saja ketika semuanya sudah lengkap nih Bapak Ibu sudah punya konten tentu saja Bapak Ibu eh, menggunakan media ya dalam menyampaikan ataupun juga eh uh, kelas virtualnya seperti itu dalam artian di sini adalah LMS. Kalau tadi tersebut Bapak Ibu banyak yang menggunakan Google Classroom ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu banyak yang menggunakan Google Classroom. Itu sudah baik sekali. Jadi dengan menggunakan LMS tentu saja Bapak Ibu bisa merekam seluruh aktivitas pembelajaran ya dalam artian Bapak Ibu bisa melihat kehadiran peserta didiknya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat penugasan penugasannya sudah dikerjakan atau belum dan lain-lain sebagainya sampai Bapak Ibu bisa merekap, merekaputalasi penilaian penilaian di dalam LMS-nya seperti itu. Nah tentu saja ketika Bapak Ibu Berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran daring, Bapak Ibu pasti, entah ya, ini sudah dilaksanakan atau belum. Ya, kira-kira yang ideal seperti ini sih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu eh, sudah merencanakan pembelajaran daring seperti itu, Bapak Ibu pasti akan melakukan tahapan ini seperti ini. Biasanya, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa. Melihat apakah konten-konten sudah ada, biasanya kan kalau di sekolah itu sudah punya video-video pembelajaran, ataupun modul segala macam, ataupun disesuaikan lagi di update, itu bisa melakukan redesign. Jadi, melihat existing kontennya sudah oke okay atau belum, nah kalau belum oke okay, nanti bisa di-redesign. Nah, kemudian materi-materi tersebut tentu saja ketika tatap muka kita menyampaikannya secara lisan seperti ini ya, tapi ketika kita menempatkan materi-materi tersebut ke dalam. E-learning seperti itu, ataupun LMS, bapak ibu harus memotong-motongnya ataupun membuat kembali. Seperti itu, ketika materi-materi itu sudah siap, tentu saja lanjutannya adalah bapak ibu menyusun, jadi seperti membuat lego. Nah, ini bapak ibu menyusun materi-materinya. Nah, kemudian baru diletakkan ke dalam. LMS-nya, baik itu misalnya Google Classroom, tadi ada yang sharing juga pakai Moodle, segala macam, nah itu baru dimasukkan ke dalam LMS-nya, baru kemudian bisa diakses oleh peserta didik Bapak-Ibu. Dengan segala macam aktivitas pembelajaran yang sudah disiapkan di dalam learning management sistemnya. Nah, tahapan yang paling krusial biasanya ketika Bapak-Ibu sudah melakukan perencanaan segala macam, ini Bapak-Ibu akan Melakukan content preparation, yaitu membuat ataupun juga mencangnya, memotong-motongnya. Tadi sudah terlihat, Bapak Ibu, melakukan paling banyak mengembangkan video pembelajaran seperti itu, ya. Baik, ada yang bentuknya modul, ada yang buat video seperti itu, ada yang paling banyak menggunakan PowerPoint juga seperti itu karena paling mudah. Nah, itu sah-sah saja, ya. Boleh-boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar. Seperti itu, jadi kita melakukan membuat lagi ataupun juga memotong ataupun mendesain ulang materi-materi bahan ajar yang sudah Bapak-Ibu siapkan. Nah, kalau ditanya, idealnya bagaimana sih Bapak-Ibu ketika mengembangkan suatu e-learning ataupun pembelajaran daring seperti itu? Kalau kita merujuk um, Edi ya, proses edi, seperti itu, sebenarnya Bapak Ibu sebagai pengajar tidak sendirian seharusnya. Tapi di situ butuh tim, seperti itu. Kalau di sini menurut VAU, eh, seperti itu, dalam e-learning guide-nya, kalau kita mengadopsi eh, model hadi seperti itu, di sini Bapak Ibu akan butuh beberapa orang, beberapa SDM dalam tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru tidak sendirian, seperti itu. Jadi, di sini butuh human resources, capacity development manager itu yang membawahi semuanya. Biasanya sih, kalau di institusi, bisa itu dekan seperti itu ya, ataupun juga kalau misalnya di sekolah itu mungkin ada wakil kurikulum, ya, wakil kurikulumnya seperti itu, ataupun juga pimpinan di institusi tersebut yang bisa menjadi. Capacity Development Managernya, jadi beliau tahu kebutuhan kebutuhannya dalam melaksanakan e-learning dan butuh apa saja. Nah kemudian apa aja sih? Kemudian butuh Instructional Designer. Nah kalau di sini saya di Simolex sebagai Instructional Designer ini butuh untuk menyatukan dari yang tim teknis juga dengan yang subject matter expert-nya. Seperti eh, untuk desain segala macam itu ada ID-nya. Kemudian ada subject matter expert Nah ini kalau di institusi, di sekolah, ada yang guru biologi, guru fisika, matematika, ataupun di kampus ada yang dosen mata kuliah, segala macam, dia menjadi subject matter expert seperti itu. Ataupun juga nanti ketika itu semua sudah siap, nanti kan materi-materi tersebut akan diintegrasikan di dalam satu web ataupun LMS, nah itu dia butuh akan web developer dan juga media editor. Dan kemudian, ada cost administrator, nah ini online fasilitator seperti ini, seperti uh, uh, di balik layar untuk webinar ini saya nggak sendirian seperti itu. Mungkin di sini saya hadir sebagai subject matter expert seperti itu, tapi di belakangnya ada yang mengurusi masalah Zoom-nya, ada yang mengurusi masalah registrasi, ada yang menjadi MC, Bafirda, segala macam. Jadi semuanya tidak berdiri sendiri seperti itu, jadi di sini saya hadir ya, hanya fokus untuk menyampaikan materinya saja. Tapi di belakang itu semua nanti ada yang bagian registrasi, segala macam ada tim-tim yang terlibat. Jadi itu sama ketika Bapak Ibu melaksanakan e-learning di institusinya, jadi enggak tidak sendirian. Bapak Ibu sebenarnya jadi harus ada tim di belakangnya agar tercipta e-learning yang efektif dan baik seperti itu, ya. Nah, kemudian tentu saja ada technical support spesialis, ini yang ahli IT, seperti itu dia tahu kapasitasnya, segala macam, load-nya, berapa peserta didiknya yang masuk, nanti kalau ngumpul tugas berbarengan atau enggak, dia yang paling tahu, seperti itu. Nah, kalau di tahapan AD, ini kalau Bapak-Ibu lihat di sini, nanti di sini akan ada tahapan analisis, yang ini dilakukan oleh subject matter expert dan ID, ini biasanya dia akan lihat Kira-kira materinya nanti, aktivitasnya butuh penilaian seperti apa, kemudian materi kontennya seperti apa, apakah cukup PowerPoint saja, ataukah butuh video, segala macam ini akan ditentukan. Kemudian, kalau sudah dianalisa, kemudian nanti lulusnya seperti apa, penilaiannya butuh rubrik atau tidak, nanti kemudian akan didesain di sini ya, didesain dan kemudian akan didevelop. Nah, didevelop ini nanti akan ada media developer yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya ada yang buat PowerPoint, ada yang buat video, ada yang buat segala macam ya Bapak Ibu ya. tergantung dari hasil analisanya, kebutuhannya apa untuk menjalankan e-learningnya tersebut. Nah, kemudian baru diimplementasi, baru running course-nya seperti itu. Nanti akan ada tutor, ada fasilitator, mungkin subject matter expert-nya hanya buat Materinya saja, tapi ketika pelaksana nanti akan dibantu lagi karena mungkin pesertanya banyak seperti itu. Nah, itu mungkin ada pendamping-pendampingnya, baik dia nanti bisa mendampingi via WhatsApp ataupun chatting di LMS-nya segala macam. Nah, kemudian tentu saja dalam setiap kegiatan akan ada evaluasi, ya Bapak Ibu. Ya, nah ini nanti akan dikembalikan lagi ke subject matter expert dan juga instructional designer-nya, apakah sudah efektif atau belum. Nah, ini. Uh, idealnya seperti ini ya bapak ibu ya, jadi seperti itu. Jadi ketika bapak ibu ingin melaksanakan e-learning, idealnya seperti ini ada tim di belakangnya. Nah ini kaitannya apa dengan authoring tools? Nanti saya akan sampaikan. Tadi kita sudah bahas yang cangking-cangkingan ya, motong-motong ya. Nah ketika, nah ini saya akan balik lagi. Ketika bapak ibu sampai di bagian ini, ini sudah buat perencanaan, sudah melihat konten-kontennya segala macam, nanti bapak ibu akan create ataupun juga cang. Nah Authoring tools itu sebenarnya banyak sekali, ya Bapak Ibu. Ya, jadi makanya judulnya sedikit, tidak saya spesifikkan seperti itu karena memang authoring tools ini banyak sekali. Dan kan, kalau untuk materi bahan ajar digital itu, Bapak Ibu bisa berupa teks, video, gambar, dan juga audio, ya. Biasanya, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu pasti akan butuh aplikasi mungkin bapak ibu biasa pakai Corel seperti itu ataupun juga pakai Photoshop ataupun buat editing videonya segala macam tapi kalau tadi sih saya lihat bapak ibu pakai aplikasi apa saja bapak ibu banyak jawab adalah menggunakan PowerPoint ataupun juga Canva itu memang untuk saat ini alhamdulillah ya bapak ibu ya ada satu aplikasi yang bisa mengcover segala kebutuhan bapak ibu ketika bapak ibu ingin membuat bahan ajar digital itu baik sekali Nah, yang pasti ketika Bapak Ibu ingin um, mengembangkan bahan ajar-bahan ajar ini pasti Bapak Ibu akan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Baik ini di institusi perguruan tinggi maupun di sekolah ya. Biasanya tentu saja akan ada policy dari uh, institusinya uh, karena nanti terkait dengan anggaran ya Bapak Ibu biasanya ya. Ini untuk e learningnya mau sampai sedalam apa, sediper apa seperti itu. Ya kalau misalnya tidak butuh eh, penilaian kehadiran segala macam ataupun durasi mengaksesnya itu mungkin nanti materi bahan ajarnya bisa ya menggunakan Google slide ataupun juga Canva. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebijakannya di kampusnya menggunakan Moodle segala macam seperti salah satu contohnya sehingga eh, akses materi perlu dilakukan perekaman, nah itu butuh. Authoring tools yang seperti iSpring ataupun juga Articulate uh, 360 seperti itu ya itu akan lebih lebih kompleks lagi seperti itu karena tuntutan dari institusinya yang lebih tinggi seperti itu. Nah kemudian juga kaitannya anggaran ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi tentu saja itu akan terkait dengan anggaran yang dibutuhkan oleh institusinya seperti itu anggaran di dalam artian Bapak Ibu kan harus beli aplikasi seperti itu ya. Kalau mau buat video Videonya yang profesional, butuh kamera yang lebih bagus, kemudian editingnya tentu saja laptopnya nggak biasa, yang, nggak, yang bukan yang lima juta harganya, tapi yang lebih mahal, seperti itu karena terkait dengan produksi, ya, seperti itu, ya. Dan kemudian, tentu saja, Bapak Ibu juga harus menyiapkan SDM-nya. Kalau tadi saya sampaikan, kan, yang ideal itu, nah, ini SDM-nya, ya. SDM-nya harus, eh, baiknya sih seperti ini, tim e-learning-nya. Nah, itu kembali lagi kan makanya. Jadi, jadi eh, ketika Bapak-Ibu sudah beli aplikasinya, seperti itu anggarannya sudah ada, nanti SDM-nya ada nggak yang bisa menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Eh, kalau nggak ada kan repot juga, sayang ya Bapak-Ibu. ya, Ataupun juga sdm eh, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu baik yang nanti di belakang layar ataupun juga yang sebagai subject matter expertnya jadi SDM nya juga harus ditentukan nah kemudian waktu juga nah biasanya kalau eh, Nah, ini waktu dengan SDM nih terkait ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita butuh di institusi tersebut mata kuliah ataupun juga mata diklat yang cepat produksinya, nah, waktunya sedikit gitu ya, pasti SDM butuh yang lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau produksinya nggak terlalu ya slow-slow aja seperti itu ya, nggak terlalu tight waktunya, nah itu SDM-nya kan bisa. Tapi nggak mungkin lah ya. Pasti banyak eh, dari institusi yang pengen yang cepat seperti itu, makanya SDM-nya lebih banyak. Atau juga waktu ini juga mempertimbangkan nanti eh, produksi eh, medianya ini jangan sampai yang misalnya Bapak-Ibu tadi ada yang buat misalnya ARVR gitu ya. Aplikasinya itu kan pasti akhir, waktunya butuh waktu banyak ya. Nah kita juga harus menentukan dari tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Oh ini satu lagi, tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak-Ibu juga harus eh, apa timbangkan juga. Seperti itu, jangan sampai Pakai aplikasi ini, buatnya lama, seperti itu. Kemudian di tujuan pembelajarannya hanya misalnya peserta didik mampu menyebutkan nama-nama negara di Asia Tenggara, seperti itu. Nah, itu kan nggak perlu pakai RVR ya. Mungkin pakai PowerPoint aja cukup, seperti itu. Jadi ada hal-hal ada yang harus Bapak-Ibu pertimbangkan ketika memilih authoring tools, seperti itu. Jadi authoring tools ini, ini ya Bapak-Ibu ya, jadi di kepalanya adalah otoritas ini kan autor itu kan penerbit ya Bapak Ibu ya. Jadi tools, jadi alat-alat untuk kita bisa create bahan-bahan uh, ajar kita ya sebenarnya ya. Oke, okay, contohnya yang biasa paling common ini saya langsung uh, ke ini aja ke bentuk uh, yang sudah kami kerjakan seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya tadi sudah disebutkan ada Google Slide, ada Canva itu sangat baik sekali itu juga menjadi salah satu alternatif sebagai authoring tools atau tools dalam pembelajaran daring. Ataupun juga mau yang lebih kompleks itu ada Articulate 360 ataupun juga iSpring. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini saya akan tunjukkan aja Bapak Ibu. Oke, okay. salah satunya adalah nah ini saya buat nah ini salah satu Uh, ini authoring tools yang saya gunakan menggunakan uh, ice spring seperti itu. Ini untuk salah satu mata di apa? Mat tadi saya disampaikan juga oleh Mbak Firda saya kebetulan sedang ditugasi untuk CETC seperti itu. Dan ini salah satu materi yang dikembangkan. Jadi ini konsepnya sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai ice spring ya. Ini konsepnya sebenarnya menggunakan core point jadi Nah, ini butuh SDM dan butuh waktu nih ya, Bapak Ibu ketika mengembangkannya. Karena ini akan detail butuh icon-icon dan juga menyusun dengan baik sekali materinya. Tentu saja dimulai dari perencanaan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi yang pastikan ketika Bapak Ibu e, menyampaikan harus e, pembelajaran daring, ini kan tentu saja adalah e, sebenarnya belajar secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Ini secara mandiri. Jadi di sini disiapkan materinya. Nanti uh, peserta didiknya bisa akses seperti itu. Nah ini, ini sudah di format sedemikian rupa sehingga pakai hyperlinknya biasa Bapak Ibu ya. Nanti dia akan masuk seperti ini. Nah yang pasti akan ada navigasinya. Kira-kira ada -kira, nah, instruksinya mereka harus ngapain seperti itu. Jadi harus mengklik yang mana dan tombol-tombol tersebut harus apa. Nah ini. Uh, lebih kompleks, ya, Bapak Ibu. Ya, ini biasanya ada di LMS, LMS Badan Diklat, ataupun di institusi, ya, di perguruan tinggi. Ya, nanti dia akan baca materi-materinya segala macam. Nah, ini kan dia bisa segala macam nah ini yang saya bilang tadi cang dipotong lebih sedikit sedikit jadi kan kalau sama aja kayak kita makan ya bapak ibu ya dikit dikit nanti lama lama jadi kenyang nah ketika kita menghadirkan materi bahan ajar ke peserta didik kita tentu saja kita juga harus menampilkannya sedikit sedikit nanti karena mereka masuk segala macam jangan lupa tampilannya seperti itu teks juga harus berimbang dengan gambarnya icon-nya seperti itu nah di sini juga bapak ibu juga bisa masukkan video seperti ini nah ini juga nanti tinggal di play oke, ini nggak ada audionya nggak apa-apa nah ini salah satunya nanti ketika mereka selesai nonton nah, seperti ini oke nanti selesai topiknya dia akan kembali lagi ini dia, ini masih dalam bentuk PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti kita meletakkannya ke dalam LMS ataupun lain sebagainya. Nah ini kita harus convert nih. Kalau di sini saya sudah dapat, nah, di sini spring suit ini. Nah ini kita bisa pilih Publish nih. Oke, okay. jadi semuanya disiapkan dulu dalam bentuk uh, PowerPoint seperti itu susunannya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti tinggal di seperti ini. Nanti kita bisa masukkan, nanti outputnya adalah score, ya Bapak Ibu. Ya, nah, nanti kita bisa masukkan ke dalam uh, LMS-nya. Oke, okay. sebagai contoh, ini misalnya yang sudah publish, ini contoh lagi, ini salah satunya, nah ini sudah bentuk ini, ya. Nah, ini juga saya... Uh, Nah, ini semuanya. Ini bahasa Indonesia, jadi nah, jadi mereka peserta didiknya akan eh, mengikuti, membaca materi-materinya di sini. Seperti itu nanti diintegrasikan ke LMS-nya seperti apa. Nah, ini dia salah satunya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya kombinasi ya, tadi semuanya sama seperti Bapak-Ibu sampaikan, di sini ada yang pakai Canva, Canva kan sekarang sudah bisa di-embed ya, jadi bisa ditampilkan seperti ini. Nah, ini dia, ini materinya, ini yang sudah masuk ke dalam LMS-nya, di sini pun pakai Moodle seperti itu. Nah, ini dia akan masuk untuk mengakses materinya. Sebenarnya di sini ada audionya, tapi uh, saya nggak tahu nih kedengaran atau enggak nih. Nah, jadi bahan ajar, bahan ajarnya ditampilkan uh, sedikit demi sedikit. Ini salah satunya pakai uh, ice cream yang lebih kompleks. Kalau mau yang lebih mudah, ini bapak ibu bisa menggunakan Google Slide. Nah, ini saya yakin bapak ibu sudah familiar semua ya. Dan di Google Slide sendiri, memang tidak se kita bisa mengatur navigasinya seperti di ice spring, tapi di sini lumayan lah ya, menurut saya. Kita bisa menambahkan tombol-tombol seperti di ice spring, meskipun tetap tombol utamanya adalah next dan back ya, seperti itu ya. Lanjut, kalau slide selanjutnya dan juga ke previousnya. Nah, di sini kalau menggunakan Google Site, Bapak Ibu bisa mengaturnya seperti ini ya. Dibuat tombol-tombol seperti ini. Ini semua terkoneksi pakai hyperlink. Bapak Ibu bisa um, membuatnya itu di dalam bentuk mode offline terlebih dahulu kemudian bisa diunggah. Nah, ini kita bisa publish to web seperti ini. Nah, ini saya sudah copy. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti peserta didiknya yang akan akses dan ini juga bisa di Embed di LMS maupun juga Bapak Ibu mau meletakkannya ke dalam Google Classroom itu bisa sekali. Ini sama, jadi ketika dia enter dia akan klik, dia akan baca materi ini, dia akan bisa, dia akan masuk ke layer of work-nya misalnya, nah, ini bisa seperti. Dan ini juga bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam eh, video YouTube itu bisa sekali. Dan di sini juga saya kombinasikan dengan Google Form seperti itu nanti mereka ada kuis yang bisa dikerjakan. Nah, ini salah satunya ini yang gampang ya pakai Google Slide seperti itu. Kalau di LMS-nya pun saya sudah eh, karena ini lebih mudah ya dan ini juga biasanya yang ingin cepat seperti itu, ini bisa pakai juga dimasukkan ke dalam Moodle ataupun LMS yang lain seperti itu. Cuma kelemahannya adalah ketika kita menggunakan Google Slide nah, untuk navigasinya hanya next next saja ya Bapak Ibu ya tidak seperti yang tadi menggunakan Ice Spring itu akan ada tombol-tombolnya yang berfungsi semua jadi itu akan experience belajarnya akan lebih berbeda untuk peserta didiknya. Nah di sini untuk Google Slide ya hanya bentuknya next next saja. Ya nah, pasti materi-materinya dipotong dulu ataupun di oleh Bapak Ibu, jangan langsung ditampilkan semua pakai misalnya pakai PDF yang 150 halaman ditempel semua itu nanti pesertanya akan pusing harus baca yang mana. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di sini saya juga eh, bisa menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu juga banyak yang sharing seperti itu untuk authoring tools-nya dan ini juga sangat powerful ya di mana Bapak Ibu bisa masukan beragam bentuk eh, jenis tipe media bahan ajar digital nah ini seperti ini misalnya jadi ini bisa di embed bisa di share seperti itu ini salah satu materinya nanti tampilan seperti ini kalau untuk masalah eh, tampilan menarik ya menggunakan confine ya tapi dia ya, terbatasannya hanya bentuknya Ya, ini maju mundur ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga sih masukkan tombol-tombol tapi ke uh, file yang lain seperti itu, tidak dalam satu uh, file ini seperti itu, seperti kita menggunakan Google Slide. seperti ini. Nah, ini seperti ini jika kita menggunakan Canva ya, Bapak Ibu ya. Dan di sini juga bisa kita masukkan video dari YouTube di embed itu bisa sekali. Oke, kira seperti itu. Jadi selain uh, untuk tombol-tombolnya tidak terlalu variatif seperti kita menggunakan ice spring, ada lagi uh, yang membedakan ya, Bapak Ibu ya. Saya akan masukkan ke sini coba. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan ice ataupun SCORM, ini kita bisa mendapatkan report-nya, siapa saja yang sudah baca materi-materinya. Jadi kalau kita menggunakan SCORM uh, ini seperti ini kita bisa tahu nih yang baca siapa saja nih, kapan dia baca time nya ini justru seluruh peserta didiknya di dalam course-nya, kemudian yang dari nama saya nih, seperti saya sudah satu kali baca nih dan durasinya sampai berapa dan kemudian ke, jika ada uh, quiz-nya itu akan kelihatan seperti itu ada skornya. Tapi ketika kita menggunakan embed seperti ini kita nggak tahu nih ya berapa banyak orang yang sudah mengakses ini seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Di sini lebih mudah, tapi kita nggak bisa dalam membuatnya, tapi kita nggak bisa merecord perjalanan ataupun histori pembelajaran dari peserta didik kita. Tapi jika kita menggunakan skor tadi kita bisa mendapatkan laporan seperti ini. Jadi kita bisa tahu siapa yang sudah belajar atau tidak seperti itu. Jadi kita nggak perlu tuh nanya-nanya lagi, kamu udah baca atau belum seperti itu, karena terlihat semua terrecord di sini seperti itu. Jadi seperti itu perbedaan kekurangan. Jadi balik lagi tadi kebijakannya dari institusinya mau sejauh mana Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran daring ataupun e-learningnya ataupun sedalam apa seperti itu mau yang mudah seperti itu ataupun juga tergantung anggarannya juga seperti itu dan juga tergantung sdm nya jadi untuk saat ini pembelajaran daring ya eh, sudah berjalan seperti itu dan semuanya sudah merasakan tentu saja dengan metode metodenya sendiri dan ada kelemahannya ada ada kelebihannya seperti itu dan itu semua eh, bapak ibu sudah merasakan experience-nya ya experience tapi di sini saya sharing hanya untuk meningkatkan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya dan kemungkinannya kita tetap belajar seperti itu ya tatap muka tapi mungkin modelnya blended learning jadi bahan-bahan ajar digital ini tetap harus Bapak Ibu produksi seperti itu. Oke mungkin eh, itu saja karena yang pasti di sini ada waktu terbatas ya dan 10 menit. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa coba-coba seperti itu untuk eh, beberapa aplikasi authoring tool seperti itu mungkin bisa sharing juga nanti eh, mungkin itu aja paparan dari saya Mbak Firda nanti bisa tanya jawab ataupun ingin coba belajar lagi bareng belajar bareng mengenai ice spring ataupun cara buat eh, hal, -hal sebagainya dan sebagainya ada bahan ajar digital nanti bisa bisa hubungin panitia caranya gimana seperti itu oke terima kasih Baik Pak Dona, terima kasih atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Sudah kami persiapkan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sudah uh, tuliskan di kolom komentar. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Sis Arianti dari SMP AI, SMP Al Hikmah pertanyaannya bagaimana menyampaikan materi di modul e-learning agar itu pembelajaran modul e-learning agar itu membelajarkan siswa mandiri dan semangat mengerjakan LMS dan barangkali bisa disajikan aplikasi yang offline sehingga bermanfaat untuk semua kalangan siswa. Silakan Pak Dona. Oke, terima kasih Ibu Arianti atas pertanyaannya menarik ya yang pasti ketika kita mengembangkan bahan ajar seperti itu tentu saja kita harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tentu saja harus menentukan objektifnya kira-kira apa dan itu harus disampaikan ke peserta didiknya. Jadi jangan sampai ketika mereka melakukan petualangan pembelajaran mereka nggak tahu nih akhirnya kemana. Jadi Bapak Ibu bisa mention dulu, bisa sebutkan tujuan pembelajaran di awalnya seperti apa dan kemudian tentu saja sama ketika kita belajar ada reward and punishment nanti rewardnya apa nih sekarang kan digital ya jadi bisa pakai badge digital seperti itu nanti kalau mereka mengerjakan ini mereka bisa ngumpulin bintang seperti itu sama seperti itu ya kalau itu tuh sebenarnya diterapkan di eh, siswa TK ya itu anak saya dapat bintang itu sebenarnya bisa diterapkan juga sampai ke yang lebih tinggi dewasa tapi mungkin digital badge-nya bisa ditukarkan dengan sesuatu hal yang nyata seperti itu seperti itu dan apa ya, untuk aplikasi offline sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Kalau salah satu aplikasi offline bisa dikembangkan, itu untuk PowerPoint sendiri, itu bisa ya untuk dibuat offline. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang menggunakan juga, jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti mini modul seperti itu, pakai PowerPoint dengan hyperlink- hyperlinknya nanti tinggal dipublish saja untuk jadi bentuknya web seperti itu jadi nanti peserta didiknya bisa akses secara offline itu yang paling mudah terima kasih Bu Arianti. baik terima kasih Pak Dona untuk jawabannya untuk uh, Ibu Sis Arianti semoga jawaban dari Pak Dona bisa membantu untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Arsi Danisa Beliau menanyakan untuk iSpring output menggunakan HTML5 yang harus memiliki domain untuk diupload, sementara LMS seperti Google Site, Google Site, Google Site atau gratis tidak menyediakannya. Apakah ada solusinya? Silakan, Pak ya. Ana, untuk dijawab. Iya benar-benar untuk iSpring ataupun juga Articulate. 360 itu memang outputnya HTML5 ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka memang harus diintegrasikan dengan LMS seperti itu ya. Bisa pakai Moodle ataupun juga pakai IDEX e itu bisa seperti itu. Memang kalau untuk Google Site itu tidak tidak bisa karena dia nggak support. Jadi memang harus diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Tapi itu itu akan menjadi solusi ataupun alternatif bagi bapak ibu di institusi masing-masing menggunakan LMS apa seperti itu. Jadi yang lebih nyamannya, lebih comfortnya pakai yang mana itu akan menjadi pilihan seperti itu. Terima kasih Bu Danisa. Baik, terima kasih Pak Dona. Semoga bisa membantu Ibu Danisa. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya Pak Dona, pertanyaannya karena waktunya juga terbatas. Ini dari Ibu Dewi Puspitasari. Apakah dari semua autor yang dibuat dan untuk diberikan kepada siswa bisa dibuka dengan HP Android tanpa mendownload aplikasi penunjang? Contoh seperti kita membuat materi dokumen bisa dibuka dengan aplikasi WPS. Nah untuk ini apakah lebih praktis seperti membuka YouTube? Silakan Pak Dona untuk dia ya, jawab. Terima kasih Ibu Dewi Puspita nah itu kita depends on uh, policy ya di institusi bapak ibu seperti itu kalau uh, memang kalau mudah dengan hanya dengan uh, WhatsApp seperti itu ya bisa menggunakan file ataupun link YouTube seperti itu ya tinggal di, diunggah ke Google Drive tapi yang pasti ketika kita memberikan file-file uh, tersebut itu akan historinya akan susah sekali ya kita trace ulang seperti itu jadi uh, Kenapa ini disebutnya jadi belajar dari rumah ya sebenarnya ya, karena kan ada metode-metodenya seperti itu. Tapi kalau untuk pengembang apa untuk pembelajaran e-learning idealnya adalah bapak ibu harus membutuhkan LMS seperti itu. Dan tentu saja tuh ada beberapa yang sudah terhubung dengan ini ya. Ada apps, apps nya yang ada di Android segala macam ataupun juga di iOS. Nah itu jadi mereka tinggal. Masuk seperti itu dalam mengikuti alur pembelajaran di sana, dan otomatis semua materi ataupun juga assessment itu bisa dilakukan di situ di LMS-nya. Seperti itu, terima kasih. Baik, Pak Dona, terima kasih untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada kuis, jadi silahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Link-nya mohon di-share pemenang adalah tiga orang peserta yang dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan tepat waktu dan waktu tercepat. Pemenang akan mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000 dari Siamolek. Silakan Bapak Ibu untuk di klik kuisnya atau di akses kuisnya. Ya, silakan Bapak Ibu, itu akan ada tiga pertanyaan tadi saya buat pagi-pagi. Jadi seperti ini salah satunya Bapak Ibu dalam pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu sama seperti tatap muka ya. Jadi kalau online juga kalau bisa ada rewardnya nih buat peserta didiknya. Nah di sini kebetulan tadi apa dihubungin sama yang punya anggaran. Jadi ada nih hadiah untuk tiga orang yang semangat. Nah, jadi kami akan pilih dari Bapak-Ibu yang paling cepat dan betul semua sebanyak tiga orang. Silakan akses ke bit.ly garis miring smile quiz 01. Ya, seperti itu. Ini waktunya berapa menit ya, Bu Mbak Firda? Tiga menit kali ya sampai jam ini ya untuk kuisnya ya nanti akan saya langsung close nih di sini. Baik pak tiga menit waktunya bapak ibu silahkan diisi karena langsung akan dipampilkan eh, yang berhak mendapatkan voucher seratus ribu rupiah. Oke, okay, kita sudah ada 14 orang yang menjawab, masih belum ada yang benar semua. <laughs> Oke, okay, sudah ada satu. Baru satu orang yang bisa betul semua ini. <laughs> Oke, okay, kita dapat dua orang pemenang, satu lagi. Oke, okay, sudah dapat pemenangnya kita. Saya tutup aja ya, saya close ya. Oke, okay, Bapak Ibu sudah saya tutup, kita sudah dapat pemenangnya. Ini saya share ke Mbak Firda. Ini semoga nomor teleponnya tepat nih ya. Ini saya share ya, Mbak Firda. Ya, kemana nih, Mbak Firda? Saya kirim kolom chat ya. Ini, Mbak Firda, pemenangnya, silahkan. Pak oh, Dona mungkin saya bacakan saja ya Pak untuk pemenangnya. bisa di copy aja langsung ditempel di itunya. Di, oh ya. Iya. Jadi ketahuan. Oh, ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia eh, ya, Mbak Firda ya. Atau langsung diisikan pulsanya, asal benar nomornya. Oke, okay, jadi Bapak Ibu masih banyak yang belum kenal dengan Simolek ya. Nanti bisa main-main ke website kita di simolek.org. Nah, ya. Ini dia nih pemenangnya. Saya harap benar ya nomor HP-nya, nomor HP-nya belum saya masukin, nanti saya share. Ya, nah. yang pemenangnya berarti Ibu Sofianita Rosiani dari SMPN 216. Kemudian Bapak Joko Prasetyo dari SMP Negeri 2 Temanggung. Dan yang ketiga Bapak Asmahani, Bapak atau Ibu Asmahani dari IPDN NTB. Jadi tiga pemenang tersebut nanti akan dihubungi oleh Panitia, Bapak Ibu, untuk memberikan hadiahnya. Oke, okay, terima kasih. Selamat untuk pemenang, Bapak-Ibu. Eh, saya undur diri. Eh, mohon maaf jika ada kekurangan. Seperti itu untuk materi-materi yang nanti eh, bisa dikirimkan oleh panitia. Kalau dari saya cukup sekian. Eh, semangat buat Bapak-Ibu. Selamat mencoba. Nanti bisa keep in touch sama saya. Ada eh, kontak saya di PowerPoint saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Dona Tanari. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada informasi mengenai sertifikat. Jadi, dalam webinar ini, Bapak Ibu dapat uh, mendapatkan sertifikat. Bentar. Nah, ini untuk persyaratan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu diwajibkan mengisi formulir evaluasi sebelum tanggal 26 Mei 2021. Kemudian sertifikat dapat diunduh pada tanggal 2 Juni 2021. Untuk cara akses sertifikatnya, Bapak Ibu dapat masuk ke eTraining.siamolek.org. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk dengan akun masing-masing dan lihat judul webinar yang diikuti. Kemudian Bapak-Ibu dapat mendownload sertifikatnya. Sertifikat tersebut, ingat Bapak-Ibu, diunduh pada tanggal dapat diunduh pada tanggal 2 Juni 2021. Selanjutnya, silakan Bapak-Ibu, ini merupakan link evaluasi yang dapat Bapak-Ibu isi. Batas maksimalnya yaitu tanggal 26. Mohon Bapak-Ibu diperhatikan. Baik, Bapak Ibu, kami juga sudah share melalui chat di Zoom-nya, jadi Bapak Ibu bisa copy paste link-nya. Baik, bisa selanjutnya. Nah, hari ini merupakan webinar seri atau topik pertama. Selanjutnya akan ada webinar untuk topik kedua dan ketiga. Yaitu pada hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, untuk topik yang kedua pada hari Sabtu yaitu mengenai pembelajaran daring interaktif menggunakan Mentimeter. Dan untuk topik ketiga pada hari Minggu yaitu dengan topik empat langkah mudah membuat infografik. Bapak Ibu dapat mengikutinya kembali untuk topik kedua dan topik ketiga dengan mendaftar di link berikut. Silakan Bapak Ibu dapat akses di link e slash course strip list. Jadi silakan Bapak Ibu dapat mendaftar kembali untuk topik kedua dan topik ketiga. Berikutnya. Nah, untuk mengunduh materi, Bapak Ibu dapat akses e-training.chiamolex.org login dengan email yang terdaftar, kemudian lihat judul webinar yang diikuti, klik see the tile, kemudian Bapak Ibu akses news and update. Di situ Bapak Ibu dapat mengunduh materi-materinya. Bapak Ibu untuk link juga sudah kami... Chat atau sebarkan lewat chat, baik Bapak Ibu, apabila terlalu cepat bisa di-screenshot untuk link-link tersebut. Baik, berikutnya. Bapak Ibu untuk mengetahui program dan juga pelatihan dari Syama Syamolek silakan Bapak Ibu dapat mengikuti akun sosial media Siamolek ada di Instagram, YouTube, Facebook dan juga Twitter. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf atas apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Still so We'll achieve our goals through a partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams for a better